Kembali lagi bersama gue si Miau. Kali ini gue akan bermain game yang kalian banyak request. Banyak banget teman-teman yang kalian request Karegi main game ini dong. Game apakah itu? Di belakang teman-teman masih blank, masih hitam, cuma ada new game, setting dan exit. Ya sudah, kita langsung lihat aja teman-teman, ini adalah game apa? New game bro. Kok layar gue hitam semuanya ya guys? Tidak terjadi apa-apa guys. Tidak ada suara apa-apa guys. Oke, inilah gamenya. Hello Neighbor. What? Itu orangnya mana? Coba mobil doang yang berjalan guys. Serem amat mobilnya. Oke. Tuh, nggak ada orangnya di situ. Baiklah teman-teman, ini adalah checklist yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menyalakan listrik. Check inside, move stuff inside, and then take a nap. Oke, baiklah, saya akan cek electricity. Ini rumah gua ya. Rumah gua lu lumayan juga ya. Hey, wait a minute. Di sini ada buat apa ini teman-teman? Kalau nggak salah ini buat mangkas rumput liar. Yes, betul sekali. Kalau di Indonesia jarang banget nih orang Indonesia pakai beginian guys. Ini paling banyak di luar negeri. Gua nggak mau keliling-keliling dulu. Mau room, bukan room tour, home tour. Wes, hey, gua baru beli rumah baru guys. Cuma berapa petak ini ya? Rumahnya termasuk kecil juga guys. Dan jendelanya kok nggak bisa dilihat dari... Oh itu dia jendelanya guys, gue bisa lihat. Ada satu kamar di dalam. Ho. Ternyata ini adalah kamar gue. Dan teman-teman, What? Rumahnya gede banget. Compare sama rumah gue guys. Ini kayak satu, ya kan? Ini kayak banding 10 guys. Tuh, gede banget rumah dia. Jealous gue. Oh, jangan-jangan teman-teman dia piara babi ngepet di dalam. Gak bercanda guys. Kita gak boleh jealous, kita harus terima teman-teman keadaan kita apa adanya. Ya kan? Gua baru punya rumah sekecil ini, ya udahlah, mau gimana lagi teman-teman, harus bersyukur saja. Di sini kita akan pencet E to activate. Oke, okay. Listriknya mana nih? Gimana cara nyalain listriknya, guys? Gua udah pencet E. Oh, pencet E lagi. Oke. Okay. Terus di sini rumah gua masih digembok. Hey, oh pick up F. Oh, ada kunci ternyata di sini dan kita akan membuka kunci di sini. Yap, sudah jatuh gemboknya. Bisa gua buka? Knock knock. Kok gua enggak bisa buka ya, guys? Oh, pencet E. Ini pintu kok bukanya ke belakang ya, guys? Bukannya ke depan. Nah, lo. Jadi juga deh, bukanya ke belakang nih. Tuh kan. Gimana caranya kalian buka ke nggak tau lah, harusnya biasanya orang tuh buka ke depan ya kan. Kalau buka ke belakang kalian mundur dikit. Kalau nggak kena pintunya, ini kena gua pintunya tuh. Kena pintunya tuh. Terus nggak benjol. Ya udah sekarang checklist gua apa lagi? Check inside. Oke, okay, check inside dulu guys. Check inside. Wait a minute. Rumah gua cuma kayak begini. Perasaan dari luar lebih gede. Ini ada dua lantai gitu loh. Kok cuma segini doang guys? Gua mau protes sama yang pemilik rumah sebelumnya. Ini kenapa bikin ruangan cuma kayak begini? Mana ruangan tembusan ke sebelah sana? Nggak ada guys. Kurang ajar. Ya udah, gua udah cek inside nih. Cuma ada satu kamar. Oh, menyebalkan. Move stuff inside. Baiklah. Gua bisa ambil ini. Ini taruh di mana sih? Kuncinya taruh dulu dong. Gimana kuncinya? Oh, bisa dilempar kuncinya guys. Oke, gua ambil box yang satu ini. Gua bisa ambil box. Oh, ada 4 slot. Gua bisa ambil bola basket. Bola basket. Center. Gua mau ambil center. Nice. Baiklah, ini ada binokular dan juga ada radio. Oke, gua taruh dulu semuanya. Caranya gimana? Oke. Gimana? Oh iya, pencet ini, teman-teman. Oke. Klik kiri, abis itu klik kanan untuk melempar barang-barang tersebut. Oke, ambil lagi. Sip. Binokular diambil. Gua masuk lagi, guys. Lempar. Apa yang terjadi tadi? Gua enggak tahu. Udah, lemparin dulu. Sip. Berantakan nih Mia Ok nih. Kebiasaan nih, ketahuan nih, berantakan nih. Nggak pernah beres-beres rumah nih. Lihat aja nih, rumah masa ditumpuk-tumpuk begini. Oke. Sekarang teman-teman, di dalam rumah gue udah punya 1, 2, 3, 4 box. Satu kursi yang dimana tersembunyi, gue nggak bisa duduk di situ. Ada radio, center, binokular buat apa lagi? Untuk nyintai ya. Dan juga ada sapu untuk bersih-bersih. Oke, sudah selesai. Sekarang bobo. Oke, kita akan bobo teman-teman. Untung aja gue taruh situ, jadi gue bisa bobo di sini. Sudah. Hello
neighbor. Halo tetangga. What? Apaan tadi teman-teman? Itu rumah atau tempat balapan? Itu rumah atau tempat balapan? Tunggu dulu, gue lihat sesuatu teman-teman. Kalau di dalam rumah dia kayak ada jalan, terus tiba-tiba kayak ada tabrakan, terus ada ban yang keluar. Rumah macam apa itu? Gue pengen punya rumah seperti itu teman-teman. Oke, okay. Selamat datang di game Hello Neighbor dan mari kita mengecek rumah dia yang ada di depan sana teman-teman, yang ternyata di depan sana sepertinya ada kayak rel kereta. Nice. Ini benar-benar bikin jealous teman-teman. Rumah yang satu ini tuh gak ada keretanya bro. Anak, kalau gue punya anak itu pasti main mulu tuh kereta. Ah sayangnya pacar aja belum ada, mau mikir anak ya. Oke, okay. Halo tetangga. Apa kabar tetangga? Hey, kenalan dong. Nama gua Miau Au. Nama lu siapa? BTW teman-teman, biasanya kalau kita orang Indonesia ke tetangga harus bawa sesuatu. Oke, gua akan bawa sesuatu teman-teman supaya dia seneng kalau gua tuh tetangga baru gitu loh. Oh, gua kasih radio. Oke, nih gua dapat radio nih teman-teman. Oke, gua akan kasih radio ke lu supaya lu izinin gua masuk. Oke? Knock knock. Halo? Pintu lu nggak dikunci. Bro! Wow! Bikin kaget. Gue cuma mau ngasih ini. Gue cuma mau kasih radio. Gue mau kenalan nih radio nih. Mau nggak lo radio? Berhenti dia teman-teman mikir. Gue ambil nggak ya radionya? Gue diapain ini teman-teman? Suaranya serem amat. Udah. Gue udah dalam rumah gue. Gak berhenti bro suaranya, gue gak tahu kenapa ini. Tunggu dulu, gue harus ambil box. Nih, gue kasih satu box nih. Hey, lu masuk di rumah gue. Keluar lu. Kaget banget. Dia tiba-tiba ada di rumah gue. Nah lo. Hey bapak. Bapak ini rumah gue pak. Kayaknya salah rumah, aduh. Permisi bapak. Bapak ke? Ini rumah gua, bapak ke? Oke, bisa. Gua bisa keluar ke sini gak? Nice. Oke, bapak ke? Ini gua tutup ya, bapak ke? Lu di dalam rumah gua aja. Kita tukeran rumah ya, bapak ke? Terima kasih banyak, bapak ke. Selamat tinggal, teman-teman. Ini sekarang adalah rumah gua. Wah, terima kasih, bapak ke. Aman sekarang. Sekarang gua bebas untuk menjelajahi rumah ini. Gua mendapatkan palu di sini. Buat apa ini palu, teman-teman? Hey, ambil palunya. Oke. Saya sudah mendapatkan palu di sini teman-teman. Bapak ke masih di situ kan bapak ke? Baiklah, di sini teman-teman. Dikunci loh. Oke. Bisa gue buka teman-teman. Nice. Terus ini gue bukanya gimana ini? Ini ada gembok. Gue nggak bisa buka gemboknya. Oke. Kalau gitu teman-teman, gue harus mencari kunci atau nggak lockpick ya untuk gue buka gembok tersebut. Ada di mana kah? BTW, gue mau jalan-jalan dulu deh kalau begitu. Ini bisa gue buka? Nggak bisa gue buka, guys. Ada pintu di sini. Oke, pintunya aman. Oh, ini ada open. Bisa dibuka? Nggak kebuka! Nggak kebuka ini! Nah, nice. Garasinya sudah terbuka. Dan di sini, ngapain ini manekin ada di sini ya? Oke. Halo? Ini kok nggak bisa dibuka ya? Gua mau masuk ke dalam, gak bisa, ini rumah gua udah jadi rumah gua, tolong dibuka dong. Gak mau teman-teman, kurang ajar. Udah rumah gua sendiri, gak bisa dibuka. Ini ada makam di dalam sini, ngapain ada makam di dalam sini teman-teman? Halo, ini body here. Ini gua bisa ambil gak? Hey, gak bisa gua ambil nih teman-teman. Ini orang ya, tetangga gua yang tadi teman-teman, ngapain gali seperti ini? Gak bisa gua apa-apain. Gue mau ambil skopnya, gue mau lihat di dalam sini ada apaan. Tuh kan, ada mayat guys. Gue harus ngapain dong? Oh, diganjel sama ini. Nah, sekarang gue udah bisa buka pintunya. Ini juga pasti. Nah, gue udah bisa bukanya. Tup, gue taruh situ dulu. Sip, rumah ini ada lift. Luar biasa, tunggu dulu. Gue cek dulu lantai satu teman-teman. Di sini ada dining room. Dia suka pisang ternyata. Oke, ada 3 pisang dan juga apa ini? Popcorn? Nggak tahu. Mie, ramen, dia makan ramen, teman-teman. Wow. Bisa juga dia makan ramen.
Ini ada dapur dan masih banyak ada pisang, kulit pisang di sini. Gue bisa kepleset gak? Enggak, gue gak kepleset. Ada pir. Bunyi apaan itu, bro? Gak bunyi apa-apaan. Aman banget ya, guys. Aman tentram hidup gue di sini. Karena dia ada di rumah gue, kita lagi tukeran rumah gitu. Ya sudah, kita buka-bukain aja. Gak apa-apa. Tidak ada apa-apa di sini ternyata. Gue mencari sesuatu yang bisa dipakai, entah itu kunci, entah itu lockpick, entah itu sesuatu lah untuk membuka. Gue mau pengen gali dan gue pengen lihat ada apaan di situ juga. Ini tidak ada apa-apa ini. Bagaimana ini? Oke, kita masuk ke dalam sini. Masih aman. Ini ngapain ini? Ada pintu rahasia ya? Lu lihat-lihat ke sini ngapain? Kosong, Bu. Bu, kosong Ibu di sini, Bu. Lu ngapain lihat ke sini, Bu? Lu mau masuk? Nih. Bisa gua ambil enggak, guys? Oh, bisa gua ambil. Nih. Gua taruh sini. Nah lo. Dia malah di atas. Gua mau masukin dia malah ke atas. Oke, gua buka sini. Apakah ini kamar dia, teman-teman? Nice job. Ada laci, ada palu, gua udah punya kalau palu. Dan di sini ada kekeran, gua enggak perlu kekeran. Oke, ini kamar mandi. Tuh berisik amat di atas lo. Gua pengen ketenangan, please. Jangan berisik-berisik ya. Oke, guys, kita ngecek dulu di sini. Ini kuncinya di mana sih, please? Ini gua enggak habis pikir sih, teman-teman. Ini orang sekaya apa sih? Yang pertama ada kereta di atas, yang kedua ini kayak ada tungku api. Oke. Buat apa itu ya, guys? Gue bisa masuk ke sini nggak? Ngapain miau masuk ke dalam situ? Mau mati. Oke, buka dulu di sini. Pintu belakang. Pintu belakang ini, teman-teman. Baiklah, gue akan masuk ke sini. Kita akan coba untuk masuk ke dalam lift. Hey, ini dibuka dong. Oke, mana liftnya yang tadi ya? Ini dia liftnya. Oke, gue mau ke lantai 2, please. Lantai 2, please. Lantai 2, please. Kok nggak bisa dipencet sih? Guys, gua gak bisa ke lantai 2. Gua mau ke lantai 2. Ya. Ngebug. Ambil dulu. Biar gak ngebug, teman-teman, kita ambil dulu. Gua mau ke lantai 2, please. Ya, gua gak bisa ke lantai 2, guys. Terus gua harus ngapain dong? Gua harus ngapain lagi di sini? Enggak ada apa-apa. Oh, ada tools. Center doang. Gua kirain ada sesuatu ya kan. Buset. Ini trap. Kaget gua. Kurang ajar. Trapnya gede banget, bro. Gua ngapain? Gua nggak bisa bergerak. Gua nggak bisa bergerak, guys. Ya, please, gua mau bergerak. Oke, sudah bisa bergerak. Oke, gua ambil dulu. Palu ambil. Hop. Gua harus kemana lagi? Ada tangga. Gua bisa ke atas. Oke, gua akan lihat ke atas sini. Itu apaan ya, guys? Hiu. Yang bener aja hiu. Teman-teman, ada hiu di sini, guys. Oke, hiunya gak kemana-mana. Ini ada lonceng. Buat apa nih lonceng? Terus ini ada apa? Gak tahu, teman-teman. Oke, gue akan coba buka ke sini. Ini lantai 2. Bang. Apa nih bang? Ada kunci. Gue bisa masuk ke sini. Tapi belum bisa. Interesting. Oh my god. Hey, tunggu dulu. Kok gua ada di sekolah di sini, teman-teman? Jadi tempat belajar ini. Tempat belajar nomor 3. Enggak ada apa-apa. Menyebalkan. Gua tidak menemukan apa-apa, cuma menemukan angka-angka di sini. Itu nomor 3. Ini A, F, A, 2, 5, 8. Pinter kan? Iyalah, Mio Ong harus pinter. Ini ambil dulu lah. Buka, enggak ada. Buka, enggak ada juga. Sial. Ini ambil juga nih. Open sesama. Banyak amat barang di atas sana ya. Itu lantai 3. Ini rumah sampai lantai berapa sih? Aduh, binokular. Gue butuh kunci. Kaget gue, sial. Nah, ini liftnya nih. Gak berfungsi. Liftnya emang rusak, teman-teman. Oke, gue maklumin. Liftnya emang rusak. Ada lubang ternyata di sini, guys. Hampir aja gue jatuh. Terkunci. Oke, terbuka. Halo. Aman tentram ya. Teman-teman, aman tentram. Gara-gara dia kekunci di rumah gua.
Gak, itu gak kekunci. Kita tukeran rumah. Dia baik banget, tetangga gue tuh baiknya minta ampun, astaga. Tempat apa ini? Kamera security. Gue dapet ini guys. Gue dapet ini. Oke, gue buang dulu. Sip. Gue ambil ini bro. Ini bisa dipakai untuk gembok. Oke, nice. Gue ambil dulu ini ambil dulu. Gue harus ganti ini dulu teman-teman. Lempar dulu. Oke, sip. Ini ambil dulu. Gue akan buka. Ada apa di sini? Ada apa ini? Apa itu? Lonceng? Ini ada kursi. Gue buang dulu teman-teman kursinya. Oke. Gue bisa. Lo mana? Teman-teman? Itu yang buat mana? Kok hilang? Tadi ada di sini. Wah, the bus itu. The bus menghilang dia teman-teman. Teman-teman, gue pengen ngecek di tempat ini bisa nggak dipakai? Nggak bisa dipakai guys. F, nggak bisa dipakai gemboknya ya. Gue nggak bisa lewat dong. Gue kirain gue bisa pakai kesini guys. Nggak bisa. Nggak ada yang bisa dipakai. Ah, ya sudah. Kita akan mencari ke ruangan yang lainnya. Ya nggak bisa gue buka. Ya. Nggak bisa gue ambil teman-teman. Ketutupan lemari. Gue nggak bisa ke lantai 3. Gua tahu di lantai 3 ada sesuatu yang seru. Itu ada kereta-keretaan teman-teman. Gua pengen naik keretanya. Ya sudah, kita sudah mendapatkan lockpick seperti ini. Mari kita coba membuka gembok yang ada di bawah. BTW, oh iya betul. Kita kesini ya teman-teman. Tunggu dulu. Sebelum gua buka gembok yang ada di situ, kalau nggak salah kan tadi ada makam. Mana tuh makam? Nah, ini dia makamnya. Oke. Terus ada lonceng teman-teman. Mungkin ini gunanya lonceng di sini kah? Coba aja. Hey, taruh loncengnya. Bisa apa guys? Wow. Ambil skopnya, gimana cara ambil skop? Bisa guys. Oke, mari kita gali terus. Wow, kita menemukan sesuatu guys. Buka. Gimana cara bukanya guys? F. Siapa itu? Bukan mayat kan? Oke, teman-teman, gua ambil dulu. Ini gua taruh di sini dulu teman-teman. Sip. Jatuh lu sana. Gua akan ambil dulu teman-teman. Hey, nenek, saya menyelamatkanmu nenek dari makam di sini. Nenek, apa kabar nenek? Nenek sudah berapa lama di dalam makam tersebut nenek? Kasihan sekali di nenek teman-teman. Dia sudah terperangkap di situ setelah bertahun-tahun. Sekarang gua sudah bisa menyelamatkan dia teman-teman. Kasihan sekali nenek ini. Nenek, muah. Nenek mau taruh di mana? Nenek mau bobo. Nenek mau bobo ya. Ya udah sebentar nek. Setahu gue di sini tadi ada tempat bobo. Bentar nenek, gue cari dulu. Nah, nenek mau bobo. Nih, nenek bobo di sini ya, nek. Nek, yang nyenyak ya, bobonya nenek. Nah, nek, salah bobonya nek. Kepalanya di situ nek, bukan di sini. Ah, si nenek nih. Ya sudah teman-teman, mari kita coba membuka. Mana itu pintu? Kok gue tersesat ya? Ah, ini dia. Let's try to see it, guys. Ada apa di sini? Percobaan pertama Meow Out langsung selesai. Mau dia tukeran rumah sama gua ternyata. Yeay! Ya, guys. Guys, error. Jadi itulah teman-teman untuk game Hello Neighbor. Emang masih development, emang gamenya benar-benar masih banyak bug dan juga sering crash. Jadi gua maklumin aja teman-teman. Ini game belum full release, masih di development. Jadi dimaklumin aja ya teman-teman. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video gua kali ini. Kalau misalnya gamenya ada update, nanti teman-teman akan gua mainin. Oke? Okay? Akan gua coba lagi. Tadi kan gua tukeran rumah sama dia. Siapa tahu di next update-an teman-teman gua masih bisa tukeran rumah ya kan? Gua masih penasaran sama ending-nya soalnya teman-teman. Yang penting gua udah coba untuk membuka pintunya, tapi yang dikasih adalah crash. Oke. Okay. Yang pertama kali dia kasih tunjuk juga crash kan teman-teman, sampai ada ban mobil yang keluar dari pintu dia. Nah, ini dikasih crash juga. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video gue kali ini. Sampai jumpa teman-teman di next video. Oke, okay? Dadah. Bye.